Sejak tahun 2022 dan sehingga hari ini ada dekat kumpul duit tabungan, dan duit tabungan itu dijadikan modal untuk menubuhkan satu syarikat untuk resources yang berat. Jadi tujuannya itu untuk membawa apa juga perniagaan-perniagaan di luar, di pasar malam yang terdapat untuk kita bawa di dalam kumpul ini diadakan secara meluas. Jadi sebagai satu perniagaan yang diurus oleh satuan, kita juga berhasrat untuk meluaskan lagi perniagaan melalui satu konsortium belanja peniaga kecil Melayu Berhad. Konsortium ini tidak ada terhad di dalam sesuatu kawasan. Dia boleh sampai ke peringkat Malaysia. Jadi, tapi kita dah bincang dengan ahli jawatan kuasa, kita nak buat di peringkat awalnya adalah di Kulai sebagai tapak permulaan. Harapkan agar semua pihak lah, dari segi membantu untung resources ini menjadi satu perniagaan yang berdaya saing.